namanya Geraldine. Woi. Baru main film, guys. Main film. Baru main film. Iya. Judulnya Yowis Band 2. Oh, Yowis Band 2. Yowis Band. Tau gak? Yang pakai bahasa daerah. Nugros, Nugros ya? Iya. Hmm. Betul. Udah tayang? Udah. Kita juga udah tayang sama kamu. Wah. Wow. Dan kita udah mencapai lebih dari 1 juta penonton. Hebat. Ini film pertama, perdana atau? Ketiga. Oh, udah ketiga. Wey. Oh, buat kamu film ketiga. Iya. Film satu duanya apa? Ada tusuk jelangkung di lubang buaya, itu udah pernah keluar. Sama yang satu lagi, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, itu dari novel Terelie gitu. Hmm. Tapi itu belum keluar. Oh, itu film pertama kamu kayak pantun ya? Apa? Tusuk jelangkung di lubang buaya. Cakep! Ya juga sih. Mungkin itu sequel, Pak. Terusannya baru yang selanjutnya. Kalau filmnya Pak Darto gimana? Film mana nih, Bos? Yang diceritain. PSP, Pak. PSP, ceritain, Pak. Tembus berapa yang nonton, Pak? Kasih tahu. Anjlo. Jadi Anya, Pak Darto ini seorang scriptwriter. Saya seorang penulis skenario dan saya kebetulan saat ini ada beberapa film-film di kantong saya yang siap saya orbitkan. Dan membutuhkan talent-talent yang berbakat seperti Anya-Anya ini. Nah, Anya kalau kamu mau ikut main, kirimkan foto 4R ya. Lembar. Waduh, 4R lagi. Gede banget. Tapi yang saya butuhkan ya nomor kamu dulu lah. Oh, aduh. Terang-terangan. Supaya nanti saya bisa nyuruh director casting saya. Coba tolong nih Anya dimasukin nih ke film saya. Enggak ketahuan keterima apa enggak. Ah, langsung dapat telepon tuh, Pak. Ada telepon. Pak, Limbat nih, Pak. Director casting saya nelpon. Oh, Limbat. Angkat, Pak. Halo, Bat. Apa? Bat, gimana persiapan film kita yang berikutnya nih? Pak, anak-anak belum makan loh. Istri saya ternyata. Istri saya. Ya sayang, ya ntar aku pulang, ntar lagi bawa uang nih, bawa uang ya. Ya ntar aku pulang ya sayang ya. Aku mau ke Solo sama anak-anak. Ngapain? 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 Kamu titipin salam terakhir aja buat kita semua. Wah. Ya udah kalau gitu aku bawa pulang istri baru ya. Hey Joy! Gitu Anya. Seru banget istri gitu. Pak Darto. Gue pengen deh telepon-teleponan apa istri Pak Darto. Salah dong. Jadi selain sibuk syuting film ya. Dan foto endorse, sekarang yang lagi padat-padatnya apa nih kegiatannya? Ya iya sih paling gitu. Datang kan syuting kayak ada web series, ada film, terus habis itu ada foto endorse, terus habis itu datang ke acara-acara kayak gini. Oh, acara-acara kayak gini, acara kayak gini. Tidak bermutu seperti bukan, ini ya? Bukan, gitu maksudnya. Bukan, ke acara TV gitu loh. Itu juga banyak ya. Kok baperan banget sih? Gak harus saya mencari. Dia mah lugas banget orangnya. Nya mau nanya dong, kalau ada buzzer, KOL. Influencer. Yang membuka, open endorse, gue mau ke mana gitu, gue mau ke Thailand, ke Jepang. Iya. Kenapa mesti open endorse pada saat mereka jalan-jalan gitu biar fotonya lebih bagus kah atau biar? Iya dong. Apa? Pasti ya. Iya kali ya. Biar kamu lebih pernah? Bagus. Kalau nggak mungkin biar harganya lebih dimahalin kali, nggak tahu deh. Kalau aku sih kalau kemana aja aku nggak pernah yang kayak oh, open endorse. Barangnya difotoin di sini, di situ. Jadi emang liburan-liburan aja. Kayak emang iya liburan-liburan. Di mana aja mau foto endorse nggak apa-apa ya gak gitu. Apa-apa. Aku juga tapi biasanya open gitu. Mau jalan-jalan kemana aku open juga. Open untuk donasinya gitu ya, mau jalan-jalan ya open for donasi gitu loh. Biar ada yang bayarin jalan-jalannya. Oh mau? Ntar kita ngobrol abis ini ya. Endorse yang paling mahal yang pernah kamu terima berapa? Aduh apa ya? Sampai 2 digit? Fit, kasih tahu gak Fit? Kasih tahu dong Fit. Namanya vitamin C kan dia? Vitamin. Bukan. Boleh kan David sama bos kali. Yang like boleh dong. Ngomong ini sama bos Fit. Yang like boleh dong. Mungkin mungkin nominalnya nggak bisa dikasih tahu. Dua digit, tiga digit. Yang termahal. Sepuluhan, dua puluhan. Diem. Tiga digit. Yang termahalnya tiga. Itu tiga digit. Wow. Tiga. Itu foto endorse. Bisa jadi. Rupiah atau bat? Atau real. Endorse produk Arab ya? Waduh, kita akan membahas tentang tarif endorse termahal selebriti. Ini artis yang satu ini kamu tidak asing lagi. Dia mendapatkan 9 miliar sekali posting foto bersponsor. Gila. Gokil ini dia. Siapa Pak? Justin Bieber. Wow, 9 miliar. Gak jelas brand apa yang dipromosikan Justin di akun Instagram dengan pengikutnya mencapai 101 juta. Tapi dilaporkan ia bisa menerima 630 ribu US dollar atau 9 miliaran sekali. Upload foto bersponsor. Wow. 9M bro. Woks. Sekali foto 9M. Kira-kira produknya apa Pak? Gak tahu saya. Petasan banting?
Who knows? Bukan, Gayung. Gayung. Buat mandi. Wow, wow. Disebut. Yang paling aneh yang pernah kamu terima untuk endorsan? Yang tadi kalau diomongin enak gak? Gak apa-apa. Boleh-boleh aja ya. Iya, aku juga baru tahu nih ternyata tuh ada produk baru sekarang. Kan aku udah 2 tahun, hampir 3 tahun mau jadi selebgram gitu ya. Aku gak pernah nih dapet produk yang kayak gini. Hmm. Dan ini tuh jadi adalah parfum, tapi bukan untuk badan guys. Buat apa guys? Untuk sebagian badan ya? Untuk sebagian badan. Dari? Terutama di bagian bawah. Jempol kan? Bukan dong. Bukan dong. Masa orang mau pergi? Ah pergi dulu ah. Cus, cus. Ngapain? Kan bau jempol diparfumin. Buat perpuan? Untuk daerah kewanitaan gitu. Wow. Ya, aneh banget sih kalau parfum. Bayarannya mahal. Kamu aku sih enggak promoinnya gimana fotonya? Makanya. Aku sih enggak. Ini. Aku sih enggak disuruh nyobain ya. Aku cuman jadi ada itu namanya review kalau di aku. Okay. Jadi itu barang dikasih ke aku terus ntar aku Insta story, tapi ya udah aku misalnya aku pegang aja barangnya atau apa sambil ngomong. Jadi enggak harus dipakai gitu. Kalau dipakai juga gimana caranya kan enggak mau. Oh, berarti banyak banget barang endorsan yang dikasih ke kamu enggak dipakai dong? Ah, jujur-jujuran banyak, barang endorsan yang dipakai apa enggak sebenarnya sama? Banyak yang enggak dipakai kan? Banyak yang enggak dipakai. Wow. Kalau aku emang enggak butuh aku enggak pakai. Wow, wow, wow. Biasa... Ada sisa-sisa ini enggak? Helm. Lu minta barang sisa lu. Iya. Atau drum gitu mau atau helm. Mau skincare atau mau apa cat gitu. Rumah yang warna ungu ada gak? Lagi buat ini, ngecat iya, kamar anak ya? Buat kamar anak. Pacar ada pacar? Gak ada dong. Pacar di endorse. Pacar mah gimmick bukan endorse. Waduh. Waduh. Ini dia. Kita lihat. Ini satu-satunya aktor dengan bayaran juga termahal. The Rock. Mantan pemain WWE membuatnya itu bisa menerima 650.000. US dollar atau ini kalau tadi Justin Bieber 9 miliar ya, ya. Dia 9,3 miliar. Wow. Wow. Dan sekali produknya adalah penumbuh rambut. Gokil. Jadi semakin mahal dipakai sama dia ya. Iya. Gokil. Itu dia. Udah tapi dipakai. Ternyata tidak hanya penyanyi, aktor, pemain sepak bola juga mahal. Kita lihat. Apa gimana ini, selebriti berbayaran endorse termahal di 2018 dimeriahkan oleh pesepak bola. Pemain sepak bola dengan bayaran foto sponsor paling tinggi 2018 dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Mengiklankan produk dari sejumlah brand seperti perusahaan alat olahraga Sixpack. Ronaldo bisa dapat 750.000 US dollar atau 10 miliar. Astaga. Unggahan postingan seleb ini pernah menjadi yang paling banyak disukai di Instagram. Wow. Dan makanya dia mendapatkan bayaran endorse termahal. Kita lihat. Selena Gomez. Aku suka banget sama dia. Selena Gomez itu unggahannya likes-nya paling banyak di Instagram. Jadi gak heran kalau penyanyi dari Amerika Serikat ini juga salah satu selebriti berbayar endorse termahal. Wow. Dia bisa nerima 800.000 US dollar atau wow, Pak. 11 miliar. 11 miliar loh. Sekali posting foto bersponsor. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan ini, bayaran untuk sekali post sampai 14 miliar. Wow. Itu uang semua, Pak. Ini dia. Kylie Jenner. Secara followers mungkin bukan yang paling banyak, tapi paling mahal. Selebriti dengan endorse termahal di 2018 adalah dia. Sekali posting foto, followersnya dia ada 111 juta ya. Sekali posting foto bisa menerima 1 juta US dollar atau 14 miliar. Itu dia tadi, tarif endorse termahal. Coba, kamu berikan tips-tips buat para the next Anya Geraldine yang ingin menjadi... Iya dong, pengen jadi selebgram gitu, gimana? Dapat endorse gimana, awal gimana cara mulainya? Kumpulin follower. Kalau misalnya kalian pengen mungkin followersnya banyak, aku sarankan jangan berbuat yang aneh-aneh, terus ntar ujung-ujung gak jadi viral. Mendingan kalian bikin aja konten yang bagus-bagus, bener gak? Ya. Tapi itu bagus. Bebas. Hah? Yang mana? Instagramnya. Oh iya, iya. Maksudnya kalian jadi content creator, kayak kalau kalian mau terkenal dari Instagram ya bisa foto yang keren-keren, yang terus habis itu video-video yang lucu-lucu. Oke, baiklah kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, The Comment!